Nah, perlu diketahui, jadi buah apel di Kota Batu itu ada 4, Bapak Ibu bisa dilihat di banner ya. Yang paling manis, yang warnanya hijau kekuningan, jadi kayak gini, namanya apel mana lagi? Nah, kalau barusan dipetik, biasanya kayak gini rupanya. Nanti kelamaan, kalau mau dibawa pulang, sampai 1 bulan, dia tambah kuning, jadi tambah harum, tambah manis. Asal jangan masuk ke lemari es, ya. Kenapa? Ada yang tahu kok nggak boleh masuk lemari es? Kenapa itu kok nggak suka? Oh, dingin, jadinya mengkerut ya. Jadi kadar airnya berkurang, otomatis vitaminnya berkurang, kayak gitu ya. Ini yang pertama, jenis apel mana lagi? Yang kedua, ada apel anak lonjong merah seperti ini, yang nomor 2. Ini rasanya masih manis, jadi cocok banget buat diet, Bapak. Buat salad, buat jus nih bagus ya. Tapi dalam kebun nggak ada, soalnya 14.5 harus kami panen. Jadi nanti kalau pengen bisa ambil di keranjang, ya ini ya. Ini nggak bisa tahan lama, karena kulitnya tipis yang ini ya. Boleh, boleh, dimakan boleh, free ya. Yang ketiga ada apel Granny Smith, cuma kosong, biasanya hijaunya lebih pekat, ada pirin-pirin putih. Dan yang terakhir, nanti paling banyak dalam kupon yang apel Room Beauty. Jadi kulit ada bercak merah seperti ini. Ini rasanya masih manis, cocok banget buat pengobatan kolesterol, hipertensi, diabetes. Nah, ini nanti nyampe rumah direbus sama serai. Mohon maaf Bapak Ibu ya, siap-siap dipanen apelnya yang dibawa. Iya, yang ini. Oh, video doang, baik ya. Pakai apa ya? Ini ada 4 varian buah apel lokal. Di dalam kebun, apelnya besar, kecil, sama. Semua sudah masak pohon, sudah siap dikonsumsi. Tapi kalau nemuin buah apelnya yang total hitam, kena alas buah, mohon jangan diambil. Karena kita 1 bulan sebelum pemetikan sudah free dari pestisida, makanya kena alas buah. Tapi tanahnya aman, lalat aja mau, berarti kita konsumsi aman. Kayak gitu ya, ada 4 varian. Dan Bapak Ibu, untuk cara pemetikannya mohon diperhatikan ya. Tangan kirinya pegang tangkai, buahnya diputer aja sampai lepas. Buah apel ya Pak ya, jangan buah yang lain ya. Diputer aja sampai lepas ya. Jangan ditarik atau sama tangkainya, soalnya buat reproduksi yang baru. Untuk budidaya buah apel bisa dilihat di banner. Nah, jadi buah apel itu ada yang tahu ditanam dari apanya? Salah. Batang. Salah. Dari batangnya. Dari yang maha kuasa. Budaya. Jadi dari umbi akar yang baru itu kami ambil, tapi masih belum ada jenisnya. Setelah itu kita siapkan media tanam kayak di depan di polybag. Itu kita tanam sampai akarnya benar-benar kuat, terus diopulasi dengan jenis yang diinginkan. Nanti satu pohon itu bisa menghasilkan 2, 3, 4 jenis bisa, karena diokulasi. Ada yang tahu okulasi apa? Cangkok. Oh, cangkok, benar Bunda. Jadi cangkok. Nah, buah apel itu prosesnya setelah panennya kayak gini, nanti daunnya dikeringkan. Tadi sepanjang jalan lihat pohon yang kering, gundul itu bukan mati, emang sengaja dikeringkan karena di Indonesia nggak langsung gugur. Kalau di luar negeri panennya buah apel setahun sekali karena nunggu musim gugur. Kalau di Indonesia bisa setahun 2 kali. Kayak gitu. Jadi kalau gugur nanti dia tumbuh daun sama bunga baru lagi dari tunasnya. Makanya kalau petik pohon jangan sama tangkainya. Kayak gitu ya. Makan di dalam bebas sepuasnya. Barangkali minat boleh, keranjangnya boleh dipinjam. Kalau nggak kebagian nanti ada kantong kresek. Ditimbang di sini untuk 1 kilonya Rp25.000. Dari semua varian semua ukuran sama ya. Yang ini ada paket hemat 2 kilo Rp30.000. Cuman yang di sini nggak bisa milih. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tangan kirinya pegang tangkai. Buahnya diputer aja sampai lepas ya. Buahnya buah apel ya Pak ya. Ya, yang diputer di kepala. Mau makan bebas ya. Di dalam ada batasnya, jari warna hitam, mau jangan dilewatin seperti itu. Waduh, bahaya Pak. Ayam ya. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu dari Tangerang? Bisa langsung masuk. Ini kalau nggak kuat gigit, pisaunya boleh dipinjam. Yang buah keranjang ingat, lebih kurang 25.000 ya. Anak kalau hebat. Kalau 25.000.
Ayo. Ayo jalan. Satu kilo bisa diisi 10-12 biji. Jadi bisa dikira-kira ya. Soalnya yang dipetik harus dibeli seperti itu. Hati-hati ya. Yang pisau boleh. Pisaunya bisa dasi ya. Yang ini yang manis ya. Yang manis. Yang oh nih. Oh ini udah siap. Ini capingnya boleh dibawa, keranjangnya boleh dibawa. Ah, bawa keranjang. Ya, oh ini udah siap ya. Ini. Ya, ini udah siap ya, tinggal pilih ya. Ini mau gratis katanya, tinggal makan. Ayo sabar. Oh, Neng. Kalau petik ini. Kalau petik ini. Kalau petik ini. Kalau petik ini.